PLT Bupati Asahan Haji Surya BSC resmikan hutan kota Taufan Gama Simatupang yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Kisaran, Kabupaten Asahan. Kegiatan ini dilanjutkan dengan senam bersama pemerintah Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Selain kegiatan senam bersama, warga juga menikmati taman bermain anak-anak, aneka makanan, juga puluhan sepeda yang disiapkan Pemkab Asahan. Dalam sambutannya, PLT Bupati Asahan mengatakan peresmian Taman Hutan Kota Kisaran ini diambil dari nama mantan Bupati Asahan dan juga sebagai tokoh masyarakat penggagas hutan kota almarhum Haji Taufan Gama Simatupang. Winda Fitrika, istri almarhum Taufan Gama Simatupang, berharap semoga ide dan cita-cita almarhum suami tercinta bisa diadaptasi oleh pemerintah daerah dan menjadi motivasi bagi masyarakat untuk terus berkarya. Setelah acara peresmian, kegiatan ditutup dengan hiburan bagi warga yang hadir dalam acara tersebut. Warga, semoga ide cita-cita punya dapat diadaptasi oleh pemerintah daerah dan juga bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk berkarya untuk Asahan yang kita cintai. Terima kasih. Dan doanya untuk gue ya. Dari Asahan, Sumatera Utara, Abdul Rashid, Tribrata TV. Salam, Tribrata.